fil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Idul Fitri kita mulai, perkenankan kami atas nama PHBI Kota Wonosari akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, PHBI Kota Wonosari menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang telah mengizinkan alun-alun Wonosari ini digunakan untuk sholat Idul Fitri. Juga kepada Bapak Kapolres, Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Bapak Kapolsek Wonosari yang telah memberi bantuan pengamanan baik pada pelaksanaan takbir keliling maupun dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri saat ini. Juga Bapak Ibu Kepala Kantor Dinas Instansi terkait yang ada di sekitar alun-alun Wonosari yang telah mengizinkan halamannya untuk parkir kendaraan. Tidak lupa pula juga kami ucapkan terima kasih kepada Uci Motor, Uci Son yang telah menyiapkan son sehingga takbir keliling dan sholat Idul Fitri saat ini dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Yang kedua, pelaksanaan takbir keliling telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2024 tadi malam. Alhamdulillah, pesertanya luar biasa yang diwakili oleh 8 kelompok jemaah Islam yang ada di Kota Wonosari dan sekitarnya. 18 kelompok jemaah yang ada di sekitar Kota Wonosari dan sekitarnya yang kemudian berkeliling di Kota Wonosari. Yang dilombakan dalam kegiatan tersebut adalah Gema Takbir dan Lampion. Alhamdulillah, berkenan hadir pada malam tadi untuk melepas takbir keliling Bapak dan Ibu Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kemenag Gunung Kidul, Bapak Panewu, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan Bapak Kepala Kua Wonosari. Adapun hasil kejuaraan Lomba Gemak Takbir dan Lomba Lampion adalah sebagai berikut. Gemak Takbir juara kelima Jemaah Islam Gadung Sari dengan nilai 254. Juara keempat Jemaah Al-Jihad Budekan dengan nilai 258. Juara ketiga Haidar Jemaah Islam Tegal Sari dengan nilai 264. Juara kedua Jemaah Muslim Jeruk Sari Wonosari dengan nilai 276. Adapun juara pertama dari Gemak Takbir adalah Jemaah Islam Tawar Sari Wonosari dengan nilai 277. Kemudian Lomba Lampion juara kelima Angkatan Muda Al-Mujahidin Ringin Sari Wonosari dengan nilai 224. Juara keempat Jemaah Islam Jeruk Kepek dengan nilai 238. Kemudian juara ketiga Jemaah Muslim Jeruk Sari dengan nilai 251. Juara kedua
The Big Family of Ledok Sari Kemek dengan nilai 256. Dan sebagai juara pertama adalah Jemaah Islam Gadung Sari Wonosari dengan nilai 266. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, masing-masing para juara akan mendapatkan hadiah berupa piagam, piala, dan uang pembinaan. Adapun pembagian piala, piagam, dan uang pembinaan, lebih lanjut informasinya akan kami sampaikan melalui grup yang sudah dibuat, yang nanti akan disampaikan di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Waktunya menunggu. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan informasi bahwa infak Jemaah Idul Fitri dan Idul Adha tahun 1444 Hijrah 2023 tahun kemarin telah digunakan untuk kegiatan operasional dan juga kegiatan lomba takbir keliling, dan yang kita sarufkan pada takbir masjid, musola, PDM dan PCM sebesar 120 juta rupiah. Jumlah zakat fitrah yang terkumpul sampai saat ini yang sudah melaporkan kepada BHBI Masjid Musola di Kota Wonosari yang sudah melaporkan sejumlah 19.201 kilo. Yang lain belum ada laporan, masih kami tunggu. Kemudian berikutnya, selaku imam dan khotib pada sholat Idul Fitri saat ini adalah Imam beliau Ustadz Budiman.